Halo sahabat Toto, welcome back ke Top Project YouTube channel bagi Gisa Marisha. Hari ini kita mau nge-review lagi satu aksesoris dari Toto Project, dan di depan Marisha ini udah ada panel armrest untuk mobil Race dan juga Rocky. Nah, apa sih panel armrest ini? Ini adalah cover untuk melindungi bagian armrest dalam mobil. Jadi, kalau misalnya nanti in case kena barang atau kena goresan kuku, itu nggak bakal meninggalkan lecet-lecet ataupun goresan. Nah, untuk packagingnya sendiri, di sini ada tulisan panel armrest untuk Race ataupun Rocky. Dan juga ini ada dua pilihan warnanya, available color-nya ada warna karbon dan juga piano black. Dan di sini ada gambar si panel armrest-nya. Kemudian di atas sini ada logo Auto Project pastinya, dan di bawah sini ada scan barcode untuk App Store dan juga Play Store. Nah, langsung aja kita unboxing untuk melihat produknya seperti apa. Nah, ketika kalian udah unboxing, kalian akan langsung dapat ini produknya. Itu satu set, dia ada 4 piece, 2 bagian depan dan juga 2 bagian belakang. Dan kalian nggak perlu khawatir juga karena produknya juga sudah ada pelindung seperti ini, jadi aman banget pas sudah sampai di tempat kalian. Nah, langsung aja ya kita lihat, ini ada yang panjang dan juga ada yang pendek nih guys. Untuk yang panjang ini untuk bagian armrest yang depan. Ini kita buka dulu. Dan untuk yang kecil ini untuk bagian yang belakang. Jadi produk kita ini udah OM fit size banget. Jadi sudah disesuaikan sama si armrest Race dan juga Rocky-nya. Jadi nggak bakal kebesaran dan juga kekecilan. Nah, kita bahas dulu untuk yang bagian belakangnya dulu ya. Ini ada 2 bagian belakang pendek seperti ini. Dan ini warnanya yang karbon, bisa dilihat detailnya seperti ini. Dan juga ini sudah tersedia lubangnya untuk si auto window-nya. Untuk pencetan window-nya, jadi ini nggak bakal mengganggu ketika kalian mau naikin turun atau turunin si jendela mobil kalian. Ini ya, seperti ini untuk yang bagian belakangnya. Dan untuk bagian depannya, ini sebelah kanan atau bagian drivernya, dan ini untuk bagian sebelah kirinya. Sebelah kirinya juga sudah ada lubangnya untuk bagian untuk si window-nya, pencetan window-nya. Dan juga ini yang sebelah kanan dia lebih besar dan lebih banyak bolongannya, seperti sudah jadi itu sudah disesuaikan sama si armrest mobil race-nya nih sahabat Toto. Jadi sudah disesuaikan sama pencetan-pencetan yang ada di armrest mobil race dan juga Rocky kali ya. Jadi nggak mengganggu fungsi si tombol-tombol controller dari jendelanya tersebut gitu. Nah, langsung aja kita bahas kualitas bahannya. Ini kokoh, kuat banget, jadi dia nggak mudah pecah ataupun retak, dan juga ini sudah anti scratch, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian kena kuku ataupun kena barang-barang seperti kunci dan lain-lain, ini nggak bakal meninggalkan lecet-lecet ataupun gores-gores gitu. Karena kalau misalnya bawaannya si Race dan juga Rocky sendiri, armrestnya itu kalau misalnya kalian kena kuku aja itu ngebekas banget. Jadi ini fungsinya melindungi si bagian armrest mobil kalian. Nah, ini untuk pemasangannya juga super 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 gampang, karena di belakangnya sudah ada double tip 3M-nya, jadi kalian tinggal copot aja si 3M-nya, tinggal ditempelin aja di bagian armrest yang kalian mau tempel gitu. Nah, ini untuk yang warna karbonnya. Sekarang kita move untuk ngelihat warna yang piano black-nya. Nah, sekarang kita buka untuk yang warna piano black-nya dan kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini dia yang warna piano black, jadi dia hitam glossy seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan lagi nih sama selera kalian. Kalian maunya warna yang karbon seperti ini, ada aksen sporty-nya, atau yang lebih elegan yang warna piano black, karena fungsinya sama, bahannya sama, kualitasnya sama. Yang membedakan hanya si warnanya aja. Untuk belakangnya dia juga sudah ada double tip 3M-nya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian mau pilih yang mana. Nah, buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris ini bisa langsung datang ke Auto Project Garage, lokasinya di Ruko Sudah Square Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat. Ataupun kalian kalau misalnya nggak bisa ke sini, langsung aja pakai layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Jangan lupa juga cek di e-commerce kita di Shopee dan juga Tokopedia. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @autoproject. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita di @autoproject. Karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Jangan lupa like, comment, share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Autoproject. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Autoproject, bikin mobil atau tren. Bye-bye.